Pemirsa, harga cabai di Kota Jambi sedang anjlok. Hal itu disebabkan karena telah memasuki musim panen. Pemkab Jambi akan menyiapkan skema agar pedagang cabai tidak mengeluh di saat harga cabai anjlok. Pemerintah Kota Jambi akan menyiapkan skema untuk mengatasi keluhan pedagang cabai di pasar tradisional. Pasalnya saat ini harga cabai sedang anjlok di harga Rp20.000 per kilogram. Turunnya harga cabai itu disebabkan karena telah memasuki musim panen. Kondisi itu membuat pedagang mengeluh karena untung pedagang relatif kecil dan sulit untuk menjual dagangannya. Pemkab Jambi akan mengadakan rapat bersama Bank Indonesia perwakilan Provinsi Jambi dan unsur terkait lainnya. Pemkot akan menyiapkan skema berupa bantuan subsidi atau hal lainnya. Mengalami devaluasi, anjloknya harga, mungkin kami akan kumpul dulu dalam waktu dekat ini, melibatkan Bank Indonesia, kemudian instansi dinas terkait untuk mencarikan solusi. Karena ini, memang ini sudah prediksi kami pada saat kita melakukan penanaman serempak, cabai, bawang, dan lain sebagainya, dan membagikan bibit-bibit cabai di rumah tangga. Karena ini pasti masyarakat apabila sudah panen serentak semua, tidak ada lagi membeli cabai dan membeli bawang. Dan ini akan berdampak cukup signifikan terhadap proses perdagangan ini. Syarifosa juga menduga di musim panen cabai ini akan berkecolak pada harga cabai yang anjlok. Kemudian masyarakat juga sudah mengurangi jumlah pembelian cabai. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.